lebih khususnya oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Utara sebagai bentuk, salah satu bentuk pertanggungjawaban publik, jadi pertanggungjawaban pekerjaan Polri kepada masyarakat. Sekaligus juga sebagai media penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk bisa mencegah terjadinya tindak kejahatan berikutnya yang terkait dengan hal-hal yang sudah, yang akan nanti kita ekspos. Pengumuman ini berhasil kita lakukan di semua wilayah hukum Polresta, Polsek Pemenang, Polsek Tanjung, Polsek Gangga, Polsek Kayangan, dan Polsek Bayang. Dimana curu pencurian kendaraan bermotor dikomunikasi dari Polsek Bayang, ada satu kasus, di Polsek Pemenang juga satu, dan Polsek juga kita mengungkapkan satu kasus. Dan dengan barang bukti berhasil kita amankan, yaitu ada 4 kendaraan bermotor, ada 2. Untuk kejadian bisa kita berhasil mengungkap di wilayah hukum Polsek Kayangan, dan untuk pencurian pemberatan ada 2 kasus di Polsek Tanjung dan di Polsek Gangga. Untuk jawab ini dapat saya sampaikan, total dari tersangka, diduga tersangka yang berhasil kita amankan ada sejumlah 10 orang yang saat ini bisa terjangkan lihat di belakang. Terima kasih, mungkin ada pertanyaan dari yang lain, ya silakan.